Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wa ala jami'il anbiya afdhalu shalatu wassalam. Rawa lahu 18 hadis. Beliau meriwayatkan 18 hadis, tetapi tidak ada yang masuk Bukhari dan Muslim kecuali hadis ini saja. Ya, jadi dari 18 yang masuk Bukhari Muslim cuma satu saja. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu ay dinul Islam an-nasiha. Adalah an-nasihat, artinya mu'zamuha, ya, yang paling agung daripada agama ini adalah nasihat. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, artinya yang paling agung daripada haji itu wukuf di arafah, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak ada yang bisa menggantikannya. Kalau seandainya ketinggalan salah satu, mungkin kena dam, ya, sembelih kambing misalkan, kalau misalkan meninggalkan salah satu tawaf atau lain, dan kecuali wukuf, ya, wukuf ini tidak bisa. Kalau seandainya tertinggal maka tidak ada haji baginya, artinya dia wajib nanti mengqadanya di tahun berikutnya, ya. Al-hajju arafah, haji itu arafah. Nah, begitu juga ini ad-dinu nasihah, agama itu sepenuhnya adalah nasihat, atau tiangnya agama itu adalah nasihat. Wa hiya kalimah jami'ah ma'naha hiya zatul haq lil mansub. Nasihat itu apa? Adalah satu kata atau satu kalimat yang mencangkup, ya, atau satu kata yang mencangkup seluruhnya. Katanya sedikit akan tapi mencangkup seluruhnya, memberikan manfaat kepada orang yang dinasihati. Ya, jadi katanya itu sedikit tetapi memiliki makna yang sangat luas, yaitu nasihat. Aslinya daripada maknanya seperti itu. Wal kalam ala hadfi mudhaf ay imaduddin wa mu'dhamun nasiha. Atau ada yang mengatakan ad-dinu maksudnya imaduddin adalah an-nasiha. Tiangnya agama itu adalah nasihat. Jadi ketika nasihat ini tidak ada atau hancur, artinya agama itu juga hancur. Artinya, ya, sekarang zaman sekarang ketika orang itu mengatakan wis dewe-dewe, saya mau maksiat terserah saya, ngapain kamu ngurusin saya, lah ini sudah mulai hancur, ya. Ketika sudah tidak ada lagi nasihat, ya, sudah tidak ada lagi teguran, ya, itu tidak, sudah tidak ada lagi rahmanya rasa cinta. Kalau kita ini punya teman dan kita itu senang sama dia, kita akrab sama dia, kita mudah sekali untuk menegurnya. Dan teman kita itu tidak ngerasa sakit, kitanya juga tidak ingin menyakiti. Ya, mudah sekali kita tidak. Itu tanda seseorang itu memiliki cinta. Ya. Wakilalah hadaf. Sebagian mengatakan tidak ada kalimat yang dihapus. Ya. Kalau tadi sebagian menafsirkan ad-dinu nasiha, artinya imaduddin, tiang agama. Sebagian lagi mengatakan tidak ada hapusan atau tidak ada tiang agama di situ. Akan tapi bal alladina mahsur bal ad-din mahsur fiha. Akan tapi yang dimaksud adalah agama itu tercangkup di dalam nasihat. Lianna min jumlatiha al-iman billah wa rasuli, karena termasuk daripada nasihat adalah nasihat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, untuk taat kepada keduanya dan amal dengan apa yang diperintahkan, difirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Nabi. Wa laisa wara'a dhalika min ad-din syai'un fa hiya jami'ah lahu. Ya, dan itu tidak terlepas daripada agama, sehingga nasihat ini adalah yang mencangkup seluruh isi daripada agama. Waqad qila, dan juga pernah dikatakan, laisa fil kalamil arab ajma'a li khairid dunya wal akhirah min kalimatin nasiha wa kalimatil falah. Bahwasanya dalam ucapan
orang Arab tidak ada satu kata yang mencangkup seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat daripada satu kata yaitu nasihat dan juga kata al-falah. Jadi satu kata tapi mencangkup seluruh daripada kebaikan dunia dan akhirat, nasihat. Ya, nasihat kepada ya perihal agama, perihal dunia tercangkup dalam nasihat, begitu juga al-falah. Makanya diadzan apa? Hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah bukan cuma kemenangan dunia, takkan tapi semuanya, dunia dan akhirat. Itu satu kata yang paling mencangkupnya semuanya. Qulna ma'syaral samiin liman? Maka kami orang yang mendengar bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala lillah. Ya, nasihat menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, menasihati agar orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menasihati agar orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bi ta'ati, untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rawa anna hawariyin qalu li Isa shalallahu wasallam alaihi man an-nasih lillah qala alladhi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalq wa in arada alaihi amran ahaduma Allah wal akhar ad-dunya bada bi haqqillah. Hawariyin, ya, orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Isa, pengikutnya Nabi Allah Isa, bertanya kepada Sayyidina Isa, wahai Sayyidina Isa, siapa itu orang yang menasehati karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyidina Isa menjawab, alladhi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalq, yang lebih mengutamakan hak Allah di atas hak makhluk. Bagaimana? Wa in arada alaihi amran, kalau seandainya dua-duanya itu datang bersamaan, ya, ahadumullah wal akhar lidunya, yang satu hak Allah, yang satu hak untuk dunia, bada'a bihaqillah, maka dia mulai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti apa firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna dunya wal akhiratun khairun wa abqa, akan tapi kalian lebih mengutamakan dunia sedangkan akhirat itu lebih kekal. Maka yang harus dikedepankan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ada pekerjaan, tapi kalau seandainya kita kerjakan, sholat kita hilang. Ya, tinggalkan pekerjaannya, sholat dulu baru kerja. Ya. Kalau seandainya suruh milih salah satu, kalau bekerja ya tidak sholat, kalau sholat ya tidak bekerja. Mana yang dipilih? Ya sholatnya. Ya. Sholatnya dipilih. Kenapa? Karena ada hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mungkin keduanya, mana yang dilakukan? Ya. An-nasihillah, orang yang nasihatnya karena Allah Subhanahu wa taala, katakan lebih mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat dulu kemudian baru bekerja. Kama haka ana thalatha ukhwa kanu yaghzun. Fa asarrahum ar-Rum wa qala lahum Malik, ya, inni aj'al fikum malik wa uzurujum banati wa tadkhuluna fi dinin nasraniyah. Ya, ada tiga orang, ya, bersaudara yang mereka waktu itu ikut perang, kemudian mereka tertawan oleh tentara Rum. Ya, maka Raja Romawi itu mengatakan, ini aj'al fikum malik, ya, malik, ya, aku jadikan kalian itu menjadi raja. Ya, kalian aku akan nikahkan dengan putri-putriku dengan syarat kalian semua masuk agama Nasrani. Fa'abaw, mereka pun semuanya enggak. Fa'amara bidalati quduri qadad fasobba fiha zaid thumma aqada tahtaha wa arradahum aliha thalathat ayyam wahum yad'uhum ila Nasraniyah. Ya, maka disiapkan tiga gidir, ya, tempat yang sangat besar, ya, kayak buat nasi kebuli, kalau ya, gede, dikasih minyak, dipanasi. Tiga hari diajak tiga saudara ini untuk masuk agama
Nasrani. Fayabuna fa'alqal akbar thumman awsat. Ya. Kemudian yang pertama dilemparkan ke minyak tersebut, kemudian yang tengah-tengahnya ya, anak kedua, summa adna al-asghar wa ja'ala yuftinuhu an dini fayabat. Kemudian yang terakhir diusahakan lagi untuk masuk agama Nasrani, tetapi tidak mau juga. Faqama ilaihi al-araj. Faqama ilaihi al-araj, maka datang seorang yang sangat besar, kemudian mengatakan faqala ayyuhal malik ana aftinhu an dini. Ya, wahai malik, aku bisa memfitnah agamanya. Qala bimadha, dengan apa, kata raja? Qala qad alimtu anna al-arab asra syai'an ila an-nisa wa laysa fi ar-rumi ajmal min binti. Ya, orang Arab itu, orang yang besar itu mengatakan, kami ini sudah tahu bahwasanya orang Arab ini kalahnya sama perempuan. Kalau sudah kena perempuan, jauh cepat wis. Ya, apalagi cantik. Dan tidak ada wanita yang paling cantik di Rum ini melebihi anak perempuanku. Ya. Biarkan yang urus anak perempuanku. Fadfa'hu ilayya hatta akhlihi ma'aha. Biarkan orang ini tadi ini, kasihkan aku supaya aku biarkan kepada putriku tadi. Fa innaha satuftinu, karena putriku ini tadi akan membuatnya terfitnah atau tergoda. Pada fa'ili wada barau ajalan 40 yawman. Ya. Maka yang paling kecil ini diserahkan sama orang tersebut, dikasih waktu 40 hari. Ya. Fa ja'a bihi fa adkhalahu ma ibnatihi fi mahallin wa akhbaraha bil amr. Ya. Kemudian ditangkap, dimasukkan ke satu ruangan, sama putrinya itu juga dimasukkan satu ruangan. Nah, anaknya itu sudah dikasih tahu, ya, bahwasanya tugasmu ini supaya memasukkan dia ke agama Nasrani. Faqama indaha shaimun nahar qa'imul lail. Maka orang ini tadi ketika bersama wanita ini tadi yang paling cantik, orang ini puasa di siang hari, di malam harinya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta madha aktsarul ajal. Ya. Faqala al-alaj li ibnatihi ma sana'ti? Qalat hadha ar-rajul faqad akhwayhi fi hadhihi al-baladah wa rubbama an yakuna imtina'uhu bi sababi ru'yati atharihima. Ya, fastazid al-ajal min al-malik. Kemudian orang tuanya tadi mengatakan, ya, setelah sudah lama sekali, tapi tidak ada yang diperbuat sama wanita ini tadi. Ya, maka putrinya tadi mengatakan, ya, orang ini baru kehilangan saudaranya. Ya. Maka dia itu masih sedih, ya, karena masih teringat-ingat saudaranya. Sekarang minta sama raja untuk minta tambahan waktu, supaya saya bisa memfitnahnya atau menggodanya. Fastazad al-ajal min al-malik. Maka orang ini tadi minta tambahan lagi sama waktu. Wa anqilni ma'ahu ila ghairi hadhihi al-baladah. Ila hadhihi al-baladah. Kemudian kata yang putrinya, pindah tempat. Jangan di tempat ini. Dia masih teringat-ingat dengan saudaranya. Fa fa'ala ma amarat suhu bihi wa akhrajahuma ila qaryah. Ya, maka dilaksanakan, minta sama raja tambahan waktu, kemudian dipindahkan ke desa. Fa makata ayyaman kama kana shaimun nahar qa'imul lail. Di qaryah pun juga seperti itu. Dia puasa di siang hari dan di malam harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat ini, ya. Wanita paling cantik kan, tapi tidak digubris. Nah, ini berarti orangnya betul-betul kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qarabal intihal ajal, sampai sudah waktunya, sudah dekat, sudah mau habis. Faqalat zawjatu binti hadza inni araka tuqaddis rabban 'aziman wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinik wa taraktu dini abai. Ketika wanita ini tadi ngelihat
seorang yang mengagungkan Tuhannya begitu besar, maka orang ini tadi mengatakan, wanita ini tadi mengatakan, ya wahai fulan, aku melihat kamu itu betul-betul mengagungkan Tuhanmu sampai seperti ini. Aku akan masuk ke agamamu dan aku akan tinggalkan agamaku. Ya, malah masuk Islam. Malah dia yang tergoda. Faqala laha kaifa al-hila fi al-harb. Ya. Maka orang tadi mengatakan, bagaimana kalau kita ini kaburnya bagaimana? Faja'at lahu ma yarqabana ma mim bima. Faja'at lahu bima yarqibana. Nih. Faja'ala yasirani bil-lail wa yaqmunani bin-nahar. Ya. Maka putri ini tadi menyiapkan dua tunggangan untuk kabur. Disiapkan dua tunggangan, maka mereka itu mulai kabur di malam hari, di siang hari dia langsung sembunyi. Fa bainama huma yasirani li Laila id sami'a waq al-khair. Fa idza huwa bi akhwayhi wa ma huma malaika. Fa sallama 'alayha wa sa'alahuma an halihima. Di tengah malam ketika dia itu berjalan, tiba-tiba mereka atau keduanya ini mendengar suara kuda. Ya, ternyata yang didapati adalah dua saudaranya yang sedang ya, mengendarai kuda bersama dua malaikat. Ya, maka tanya, bagaimana keadaanmu? Maka kedua saudaranya itu mengatakan, makanat illal saqta allati ra'aituha hatta kharajna ilal firdaus. Ya, maka saudaranya itu mengatakan, aku tidak melihat kecuali aku cuma jatuh, kemudian setelah itu aku tidak terbangun kecuali sudah di Firdausil A'la. Ya. Jadi tidak ngerasa tubuhnya itu terbakar dengan panasnya api. Ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, subhanallah, ya, ketika hambanya itu betul-betul memegang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Jangan dikira kemudian terus terbakar. Enggak, ketika belum nyentuh aja Allah SWT sudah cabut nyawanya, sudah kita enggak sadar tiba-tiba ada di surga Firdaus. Wa inna Allah arsalna ilayka linashhadu lizawli tazawwajuka bihadhihi al-fata. Fazawwaju iya warja'u wadhabah wa ila biladi syam faqama biha. Ya. Dan kami diutus oleh Allah SWT untuk menjadi saksi, ya, agar engkau menikah dengan perempuan ini. Ya, maka kemudian mereka itu menikah, kemudian mereka pergi ke negeri Syam, akhirnya tinggal di negara tersebut. Ya. Ini kira-kira yang beruntung mana? Adiknya yang dapat orang paling cantik, atau kakak-kakaknya yang sudah Firdausil A'la. Kata adiknya, waduh, enak langsung Firdaus. Kata kakaknya, wah enak yang dibejo. Masih hidup, masih. Ya. Orang-orang yang mengagungkan Allah SWT, ya, semuanya mendapatkan pertolongan daripada Allah SWT. Akan tapi jenisnya berbeda-beda. Ada yang kemudian ya, meninggal, akan tapi Allah SWT kasih kedudukan yang tinggi. Ada yang Allah SWT kasih, ya, solusi, jalan keluar. Ya. Dia ngelihat, bayangkan ngelihat dua saudaranya meninggal depan matanya. Ya. Kemungkinan besar ya saya tidak mungkin selamat. Akan tapi ketika dia ini memegang kuat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikannya. Ya, seperti ada salah satu cerita. Nah, ada salah satu Habib Ali bin Abu Bakar, beliau ketika muda wajib militer. Ya, militernya itu ketika itu komunisme pahamnya dari Rusia. Ketika masuk bulan Ramadan, siapa yang puasa? Maka Habib Ali mengatakan, anak yang mau puasa. Yang lain takut, ya, karena pahamnya komunisme. Yang mau puasa ini toh. Yang lain tidak ada yang mau puasa. Anak toh yang puasa. Oh, kalau cuma satu tidak apa-apa, ya puasa. Akhirnya beliau puasa, yang lainnya takut. Ya. Ini ketika orang-orang betul-betul megang
agama Allah SWT kasih yang namanya kemudahan. Nah, dan sebagaimana Allah SWT memberikan kemudahan bagi orang-orang terdahulu, maka Allah SWT juga akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sekarang. Ya, artinya tidak pernah berubah. Cuma ya harus sabar ya. Nah, kehilangan saudaranya, ya, imannya digoda sampai 40 hari. Ya, 40 hari sama wanita tercantik. Nah, tetap dia sabar. Wal kitabihi, ya, dan nasihat untuk kitabnya Allah SWT, Al-Quran. Artinya apa? Nasihat untuk agar orang beriman kepada Al-Quran. Wal amalu bima fi, mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Wa ta'zimuhu wa ikramuhu, mengagungkan dan memuliakan Quran. Fayahrumu maddur rijli ilal mushaf in lam yakun murtafi'an. Haram, ya, maka diharamkan menyelonjorkan kaki kepada Al-Quran kalau seandainya Al-Quran itu tidak di posisi atas. Ya, ini misalkan di sini ada Al-Quran, kaki kita di bawah, selonjoran masih tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita selonjoran kemudian di hadapannya itu ada Al-Quran, maka itu haram. Ya. Harus diangkat. Wa yusannu ja'alahu ala kursi wal qiyamahu wa takbiruhu wa tatyibuhu, dan disunahkan untuk meletakkannya di atas kursi atau di atas meja. Wal qiyamahu, ya, mendirikannya, kemudian menciumnya dan juga memberikannya minyak wangi. Haka an ba'dihim annahu ra'a waraqah fil ardi fa akhadhaha fa wajada fiha al basmalah wa sya'an min al quran fa faqabalaha wa tayyabaha. Diceritakan ada sebagian orang yang melihat ada satu kertas yang terjatuh di tanah, kemudian diambil, maka dilihat ternyata ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa ayat daripada Al-Quran, maka dia menciumnya, memberikannya minyak wangi. Fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala fi tilka al-lailah wa huwa yaqul kama tayyibta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah fa sara ba'da dhalika min awliya. Di tengah malam dia bermimpi berjumah melihat Allah SWT, sedangkan Allah SWT mengatakan dalam mimpi tersebut, sebagaimana engkau membuat namaku wangi di dunia, maka aku akan jadikan namamu wangi di dunia dan di akhirat. Ya. Maka tidaklah dia bangun, melainkan dia sudah termasuk daripada wali Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi walinya Allah SWT. Amalnya sedikit ya, ta'zim, mengagungkan. Jadi kalau seandainya di agama itu tidak ada pengagungan, ya kif, ya, seorang itu tidak bisa mengagungkan Al-Quran. Ya. Kita juga mengagungkan ulama karena Allah SWT, mengagungkan ilmunya karena Allah SWT. Kita tidak mencium tangannya kecuali karena Allah SWT. Ya. Kalau sudah tidak ada pengagungan, ya, tidak ada adab. Wali Rasulih, ya, nasihat untuk Rasul, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menasihati agar orang-orang itu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna iman bihi, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tasdiqu fi jami'i ma ja'a bihi, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal iltizam ta'ah fi ta'atihi fi amrihi wa nahyi, dan berusaha untuk taat di setiap apa yang diperintah oleh beliau dan dilarang oleh beliau. Wa ihya usunanihi, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Wa takhalluq bi akhlaqi, dan berakhlak dengan akhlak beliau. Beliau wa ta'addu bi adabihi, beradab dengan adab beliau. Wa ashabi, dan para sahabatnya. Nah, ini termasuk nasihat untuk Rasul, ya, kita lakukan untuk Rasul, nasihati saudara kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW.
cinta pada keluarga Nabi, juga kepada sahabat, termasuk juga menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu apa? Sunnahnya Nabi yang sudah mati di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita hidupkan kembali. Itu termasuk sunnah, atau termasuk yang dimaksudkan dengan ihya usunnah, menghidupkan sunnah. Jadi kita tahu sunnah, salah satu sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan oleh orang-orang, kemudian kita melakukannya, kemudian juga mungkin diviralkan. Dia termasuk yang memviralkan, yaitu termasuk ihya usunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Banyak sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah tidak dikerjakan lagi. Wali a'immatil muslimin, ya, nasihat untuk ulati amrihim, ya, bermakna mu'awanatuhum alal haq, ya, nasihat untuk para pemimpin muslimin. Artinya kita menasihati agar orang-orang, atau menasihati mereka agar mereka itu berjalan di atas yang haq. Wa amruhum bihi, memerintahkan mereka supaya melakukan yang haq. Wa i'lamuhum bima ghafiru anhu, dan memberitahu apa yang mereka lalai daripada suatu perbuatan. Wa du'a bisolah ilahum, kemudian kita mendoakan, ya, kebaikan untuk para pemimpin muslimin. Wa ada'iz zakah ilihim, menunaikan zakat kepada mereka. Wa mitithali amrihim, lakin fi ghairi maksiatillah, dan melakukan apa yang diperintah oleh pemimpin, tetapi dalam satu syarat, fi ghairi maksiatillah. Kalau bukan yang diperintah itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya itu adalah maksiat, maka kita tolak mentah-mentah. Tapi penolakannya pun juga harus perlu dengan cara. Faqad rawa anna Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi fa'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin wa ja'alahu amiran 'alayha wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u fa'aghdabuhu fi syai'in wa kana fi mizah فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوه نارا فلما أوقدوها أمرهم بدخولها فأبوا فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني فقالوا ما آمنا بالله واتبعنا الرسول إلا لننجو من النار فسغن غضبه وطفئت النار. Diriwayatkan Abdullah bin Hudzafah ini diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke suatu peperangan, dan dia dijadikan ketua, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukannya untuk taat kepada Abdullah bin Hudzafah ini. Sampai kemudian suatu hari beliau ini marah akan sesuatu. Beliau memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar, dikumpulkan, kemudian dinyalakan api. Setelah dinyalakan apinya, pasukannya diperintah, sekarang masuk ke api ini. Maka mereka semuanya nolak, enggak, kami enggak mau. Maka Abdullah mengatakan, bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Ya. Beliau mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amirku, atau pimpinan yang aku tunjuk, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia sama seperti mentaatiku. Ya. Maka pasukan itu mengatakan, kami tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul kecuali agar supaya kami ini selamat daripada api neraka. Ya. Kenapa kok kamu malah nyuruh aku masuk ke api dunia? Ya. Maka Abdullah Hudzafah ketika mendengar jawaban seperti ini, maka amarahnya langsung mereda, kemudian apinya itu dimatikan. Falamma balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam istausaba qauluhum wa qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mendengarkan cerita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan para pasukannya yang tidak mentaati amirnya,
Ya, kemudian beliau mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya taat kepada makhluk kalau itu perihal maksiat kepada khaliq, ya, disuruh bunuh diri. Suruh bunuh diri haram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Bagaimana kemudian seorang makhluk memerintahkan kita untuk melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka itu tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya, ini menjadi kaidah. Ya, apapun ya, kondisinya, kalau seandainya kita ini diperintah untuk melakukan maksiat, ya, maka jangan mau. Kalau terpaksa, ya terpaksa itu apa? Ya melakukan seperti orang dipaksa minum khamr. Ya. Minum. Kalau enggak mati. Tembak. Ya. Boleh minum cuma sekedarnya. Nah, bukan harus enggak apa-apa. Bismillah, tak minum. Kemudian sambil dinikmati ya. Ya, berarti apa? Berarti ada sebagian daripada dia minumnya karena terpaksa, ada sebagian lagi karena enggak terpaksa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Sehingga kalau seandainya disuruh menceraikan istrinya, ya, ceraikan istrimu. Ya. Kemudian, ya, ceraikan istrimu. Kalau tidak, nanti pak, cepat. Kalau saya tembak. Ya. Kemudian dia mengatakan, tidak, saya cerai satu. Ya. Saya cerai satu. Nah itu pilihan itu. Itu bukan paksaan. Ya, maka jatuh cerai. Tapi kalau seandainya dia mengikuti cerai tiga, saya cerai istri, saya cerai tiga, ya itu tidak jatuh. Tapi kalau dia tidak cerai satu, saya ceraikan istri, cerai satu, malah jatuh cerai. Karena apa? Karena itu pilihan. Karena paksaannya itu apa? Disuruh nyeraikan cerai tiga, dia ya, mengikuti sesuai dengan paksaan, maka tidak jatuh talaknya. وَيَصِيحُ أَنْ يُرَادْ بِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءَ الدِّينِ وَمَعْنَى نَسِيَتُمْ قَبُولُ مَا رَوَوْهُ وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ. Ya. Dan mungkin yang dimaksud dengan pimpinan kaum muslimin adalah ulama daripada kalangan muslimin. Ya, arti nasihat daripada mereka atau menasihati untuk mereka yaitu agar kita menasihati orang agar apa menerima apa yang mereka perintahkan, mengikuti hukum-hukum daripada mereka, kemudian menyebarkan keagungan-keagungan manakib mereka, kemudian husnudzon kepada mereka dan juga mengagungkan mereka. Qala Sahal bin Abdullah la yazalu an-nas bi khairin ma azzamu sultan wal ulama. Fa idza azzamu hadaini asrallahu dunyahum wa akhrahum. Wa idza sakhafu bi hadaini afsadallahu dunyahum wa akhrahum. Abdullah Sayyidina Sahal bin Abdullah mengatakan manusia atau masyarakat ini masih dalam keadaan baik selama mereka itu mengagungkan raja mereka dan mengagungkan ulama. Ya, artinya menghormati raja, presiden, menghormati ulama. Fa idza azzamu hadaini, kalau seandainya mereka ini menghormati dua orang ini, aslahallahu dunyahum wa akhrahum, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perihal dunia mereka dan perihal akhirat mereka. Wa idza sakhafu bihadaini, kalau seandainya mereka itu malah meremehkan pimpinan mereka, meremehkan ulama, afsadallahu dunyahum wa akhrahum, Allah Subhanahu wa taala akan merusak urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Waliyadz billah. Wa qala ba'dhum wa laysa al-murad bil ulama man tazayya bi zayyihim. Ya, sebagian mengatakan dan bukan yang dimaksud ulama itu orang-orang yang berpakaian dengan pakaian semacam ulama, ya. Wa da'al ilm, kemudian ngaku-ngaku berilmu. Wa akala dunya bid-din, kemudian dia mengambil dunia, keuntungan dunia dengan menjual agama. Wa la udra liman akala al-haram wa qala al-alim fulani ya'kulu. Ya. Li'annahu kaifa ya'tadiru bil iqtida' biman la yajuzu al iqtida'u bihi. Ya. Sehingga tidak ada udzur bagi orang yang mengikutinya.
Kalau seandainya dia itu mengatakan, ya, saya makan ini karena orang alim fulan itu dia makan, padahal dia bukan orang alim, ya, maka tidak ada udzur bagi orang yang mengikutinya, karena dia mengikuti orang yang tidak pantas atau tidak boleh untuk diikuti. Fa inna man khalafa Allah la yaqtud la yuqtada bihi, karena orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita ikuti. Walau dakhala ghairuka an-nar wa anta taqdir ala adami dukhuliha fala udhra laka fi dukhuliha. Kalau seandainya orang selainmu itu masuk terbakar atau masukkan dibakar, wa anta taqdir ala adami dukhuliha, sedangkan kamu itu mampu untuk tidak masuk ke api itu, maka tidak ada udzur bagimu untuk masuk ke api tersebut. Ya, artinya kalau seandainya kamu itu bisa lepas daripada api neraka, ya, meskipun orang-orang masuk neraka, kamu ada kemungkinan untuk keluar. Ya, kenapa kok malah ngikuti? Ya, jangan sampai kita mengikuti kecuali ya orang yang memang pantas untuk diikuti. Nah, kalau sudah mulai sing-sing, ya jangan diikuti. Kita sudah tahu, kita ambil ilmunya kalau seandainya kita tahu dia berilmu. Tapi masalahnya sekarang ini orang-orang ini ngikuti seorang yang tidak pantas untuk diikuti. Nah, sehingga rusak. Makanya orang yang kalau sekarang istilahnya apa, influencer, ya, yang punya followers banyak, ya, itu punya tanggung jawab banyak itu. Ya, jangan sampai menjadikan dia itu melakukan sesuatu sehingga diikuti oleh pengikutnya, followersnya. Kalau seandainya itu baik, ya, maka itu keuntungan yang luar biasa. Wa amatihim, dan juga kaum muslimin, wal muradihim man lam yakun amiran wala aliman wala yu'addul lam allam fihim ikawni tabi'an ya imatihim li istiqlali lahum. Dan juga nasihat untuk seluruh kaum muslimin, ya, yang bukan pimpinan, ya, menasihati mereka artinya memberikan petunjuk kepada mereka yang membuat agama mereka itu baik dan juga agama dunia mereka itu baik, kemudian membantu tugas-tugas mereka, menutupi aib mereka, dan memberikan manfaat kepada mereka. Wa kafil adza anhum, mencegah gangguan kepada daripada mereka. Wa ta'limuhum ma jahiruhum min amri dini, mengajari mereka perihal agama yang mereka tidak ketahui. Wal mana an amwalihim wa aradhim, ya, mencegah diri daripada harta mereka dan harga diri mereka. Wa amruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Wa nahyim anil munkar, mencegah mereka daripada perbuatan munkar. Wa ma badi lahum ma yuhibbu li nafsi min al khairat wa karahati lahum ma yakrahu li nafsi min al makruhat. Kita melakukan apa yang kita senang untuk mereka daripada kebaikan, dan kita meninggalkan atau tidak suka sebagaimana kita tidak suka kalau seandainya kita itu mendapatkan keburukan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna habba ibadillah ilallah ansahum li ibadi." Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, ya. Wa qala ba'dhu tabi'in khairun nas ansahum lahum, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menasihati orang-orang. Wa syarrun nas aghashahum lahum, dan yang paling buruk adalah orang yang malah ngajari trik-trik tipu-tipu. Ini yang paling buruk, atau orang yang paling banyak menipu orang-orang, ini orang yang paling buruk. Aghashahum, ya, orang yang menipu. Allahu a'lam.